Kau buat apa tu? Aku tengah tengok Ustaz Billy tu, tengah live. Oh, tengah live? Wait, apa cerita? Dia buat segala tomahan-tomahan tu lah. Dia buat live kat mana? Dekat Instagram dia. Instagram. Hai, assalamualaikum semua. Nama aku Alif daripada Madras TV. Welcome back to my channel for another unboxing. So hari ni aku ada barang baik daripada Mono. Aku happy gila sebab diorang yang hantar aku benda ni. Shout out to Pixel Distribution sebab sudi hantar aku Mono Custom Ring untuk aku review. Dan benda ni aku sangat-sangat nantikan sebab aku suka gila benda ni. Dan aku tahu ianya dapat membantu aku banyak dalam hal perkara-perkara untuk streaming, untuk live, untuk buat video dan sebagainya, macam-macam lah. Dan hari ni aku akan kongsikan korang macam mana benda ni boleh membantu aku dan macam mana benda ni boleh membantu korang juga bagi mereka-mereka yang sedang tak aktif sekarang ni nak buat live kan. Sekarang ni sebab benda nak kena online, sebab benda nak kena buat live, nak jual barang ke, nak buat PDPR ke, nak mengajar ke, nak main game ke, nak macam-macam lah. Dan korang perlukan audio yang gempak dan korang perlukan audio yang menarik dan kreatif. Dan benda ini, Monocaster ini boleh membantu korang. Tanpa menengahkan masa, jom kita unbox sekarang dan kita tengok apa yang korang dapat jika korang beli Monocaster AUAM200 The Starter Bundle ni. Dan aku juga akan tunjuk korang macam mana aku set up. Aku tunjuk korang macam mana aku cucuk semua lah input aku dekat dalam Monocaster ni juga. Alright, jom. Kotak yang aku dapat memang ngam, cantik. Packaging dia tak ada kemik-kemik, tak ada rosak-rosak apa semua. Memang shipment datang baik. Jom, let's do this. Okay, macam biasa, first korang akan dapat user manual untuk microphone dia, kemudian user manual untuk Mono ni. And yes, this diagram. Diagram ni sangat jelas. Diagram card ni dia tunjuk kalau korang nak buat untuk streaming macam mana, nak buat music recording macam mana, kalau nak buat gaming education macam mana. And yeah, look at that. Cantik gila. Oh, ringan. Not bad. Alright, to the side. Kita ada pop filter. Macam biasa. Satu. Bunch of cables. Cable untuk pergi ke phone. Macam-macam lah. USB Type-C. USB Type-C weh. Panjang gila. Dan kita ada cable XLR. Cable XLR ni untuk microphone. Dan akhir sekali, we have this microphone. Oh, microphone ni ringan. Dan juga kita dapat earphone. Earphone dah siap dah. Kalau korang beli benda ni, korang actually dah ada semua benda yang lengkap untuk korang start buat streaming menggunakan audio quality yang gempak daripada Monocaster ni. Untuk mic, dah tulis itu mic 1. Masuk mic kat sini. Ini aku punya headphone ataupun headset. Yang ni daripada phone aku. Yeah, daripada handphone aku untuk aku masukkan music, untuk aku masukkan call, voice call, semua tu nanti aku tunjuk korang. Semua daripada sini lah. Yang ni output. Output ni aku terus masuk ke kamera. Jadi audio yang korang dengar ni actually daripada Monocaster ni direct pergi ke phone aku. Dan USB-C ni dia direct masuk terus ke komputer aku. Komputer aku akan detect Monocaster ni as an audio interface lah. Jadi kalau korang setting dekat korang punya audio setting tu, korang boleh search input, masukkan saja input Monocaster ni. So, ini adalah setting yang aku pakai lah. Hai, sekarang korang dah tengok unboxing. Audio yang korang dengar ni dan dari tadi tu actually daripada mikrofon ni. Daripada mikrofon Mono ni masuk ke aku punya Monocaster ni dan kemudian terus aku masuk ke aku punya kamera. Susah betul nak cakap. Tanpa menengahkan masa, aku akan tunjuk korang apa yang korang akan nampak kat atas ni lah. Okay, tadi tu masuk-masuk je korang dengar orang tepuk tangan kan? Aku tekan applause. Aku tekan applause je, ada orang tepuk tangan. Dan banyak lagi benda-benda lain lah. Okay, sebelum kita pergi ke situ, aku nak tunjuk korang apa yang ada belah sini dulu. Kita ambil belah sini dulu. Ini adalah dia punya mic volume. Okay, so aku pusing ni. So kalau aku pusing belah sini, aku kuatkan. Jadi suara makin kuat lah. Kalau korang tengok lah monitor kat kamera korang ke, korang dengar ke. Aku akan straight dekat pukul 12. So maintain lah semua. Okay, ni monitor untuk aku dengar apa benda yang aku bebel. Okay, dekat headphone ni, kat sini aku control. So ini adalah echo. Echo ni, echo, reverb. Dia bergema sikit lah. So boleh control kalau nak level banyak mana echo tu. Echo ni kadang-kadang dia best tau. Untuk apa tau? Untuk benda-benda macam ni tau. Dengar eh. Kalau kita padam echo, kita tak ada echo. Dia bunyi, dia kering tau. Dia macam, tapi kalau untuk cakap macam ni, communication macam ni best lah. Tapi kalau macam nak main music ke, nak berkaraoke ke,
mesti nak kena ada echo tu sikit lah, reverb orang kata. Kita berpindah dekat atas ni, kita ada apa? Kita ada EQ. EQ ni untuk kita macam nak kuatkan bass ke, macam ni bass lebih ke, ataupun nak kurangkan bass ke, suara kita jadi macam ni ke, ataupun kita nak tengah-tengah ke. So itulah gunanya EQ. Kadang-kadang macam suara orang tu bass sangat, dia nak naikkan dia punya high sikit kan, dia suara nyaring sikit, dia lagi clear, lagi jelas. So macam ni aku maintain kat sini. Mid pun kalau tak ada mid, dia suara tenggelam. Kalau ada mid sikit, suara sedap sikit. Dan rack ni RAC adalah kalau kita masuk komputer nak record audio level, nak record tu kita hantar komputer. Nah, inilah dia punya level dia. Kalau nak kuat, dia kuat lah. Kalau nak kurangkan, dia kurangkan lah. Dan monocaster ni juga dia ada bluetooth tau geng. Kau boleh connect kau punya phone, lepas tu korang boleh play music daripada phone korang. Features tu memang aku suka gila. Kadang-kadang kalau kita buat live dekat StreamYard ke apa benda semua tu, kita macam nak masukkan lagu apa benda susah tau, leceh. So, kalau ada benda tu kat phone, directly pakai ni, senang gila geng. So music ni adalah level di mana kalau kita play music lah. Okay, sekarang ni aku contoh, aku tunjuk korang. Aku masukkan aku punya phone ni, cocok direct masuk kat aku punya mono tu. Aku boleh play music directly dekat Spotify ke, kat YouTube ke, kat mana-mana ke. Okay, aku play. Dan aku boleh volume ni aku kurangkan. Tak dengar lah. Kalau kurangkan, ada volume. Okay, ada kurang, ada volume. Okay. Sekarang ni, apa benda yang aku boleh buat juga dengan monocaster ni, aku ada effect tau kat sini. Kau nampak sini? Ada opening. Sebelum nak start video ke, sebelum nak start apa-apa ke, aku boleh tekan benda ni dan boleh tutup. Dan kemudian aku ada applause. Tepuk tangan. Kalau kita tengah podcast ke, kita tengah cakap-cakap ke kan, ada benda yang macam mengembirakan ni, kita tekan lah tu. Ni effect. Gunshot. Laughter. Kalau buat gelak kan, kalau kita buat podcast sorang-sorang, kita buat lawak, lepas tak ada orang gelak, kita tekan lah. Lepas tu ni ada boo. Crowd ngamuk. Ada awkward. Krik. Ada slapping. Kena lempang. Yeay. Dan kat sini korang boleh set. Korang nak set jadi apa-apa pun boleh. Macam aku set macam ni tau, kau dengar ni eh. 2x5, 5x babi. Dan kat belah sini guys, kita ada effect tau. Effect ni korang boleh tukar korang punya suara, style of voicing. Macam ni, dia lebih kepada pop. Lepas tu kalau nak lagu pop ke, nak karaoke lagu pop boleh. MC. Ni untuk MC, kita bernarration, kita bercakap seperti ini dan dia akan lebihkan dia punya bass dan sebagainya. Untuk suara kita lagi sedap. Original. Ni original, suara original lah dikata. Pro. Pro ni apa aku tak tahulah. Aku pun tak ada dengar sangat beza dia. Tapi pro ni macam ni lah bunyi dia. Nah, sebelah sini kita ada pitch. Pitch tu kita boleh buat ubah-ubah suara kita tau. Macam ni. Female. Ha, suara jadi kepit tiba-tiba. Ha, so macam nak buat lawak ke, nak buat something dekat prank call ke kan, boleh-boleh pakai lah. Male. Male ni buat suara kita jadi macam lagi deep lah. Dia macam lagi macho, lagi macam ni lah korang dengar. Kalau kita nak buat prank, kalau kita nak menyamar, nak tukar suara, tak payahlah kita buat suara pelik-pelik tu kan. Kau tekan je. Baby. Ni suara baby. Dia jadi kecil. Comel gila. Robot. Robot pun ni. Dah macam suara dah baby. Tak apa, kita pergi tengok kemudian ada apa. Music only. Music only ni. Pro. Music only ni adalah apabila kita mainkan sebuah lagu, dia boleh hilangkan suara orang tu tau. Tapi aku tak nak main lah, nanti kena copyright kat sini kan. Ini best. Denoise ni best guys. Sumpah style gila eh. Kau dengar eh, bila aku turn off benda ni eh. Noise cancelling off. Ada tau. Ada bunyi noise tau, bunyi mic tau. Aku tekan eh. Noise cancelling on. Mic tu jadi senyap terus guys. Dia senyap kan. And sidechain ni, sidechain sumpah cool. Sidechain ni adalah apabila kita mainkan music, kalau kita cakap ni, music dia masih dengar kan. Sidechain on. Tekan sidechain. Bila aku bercakap, sidechain tu aku membuatkan music kat background tu akan automatik direndahkan. Bila aku stop bercakap, aku tak bercakap, dia akan start bunyi balik. Yeah, so itulah sidechain. Memang macam-macam kau boleh buat dengan benda ni. Dan sekarang ni aku nak try call. Nak call, aku nak call member aku. Nak record perbualan telefon ni. Jadi kalau macam korang buat podcast ke, korang buat cerita hantu ke, korang buat panggilan apa, panggilan hangit ke, korang buat cerita hantu dengan kawan korang ke, melalui telefon ke, semua boleh. Memang senang gila. Okay, sekarang ni aku nak try call member aku. Call lah. So clear je. Clear. Clear eh?
Actually, aku masukkan kau punya audio ni, panggilan ni. Aku cocokkan masuk kat monocaster aku ni dekat iPhone input. Dan kemudiannya aku rekod lah. Jadi aku boleh buat macam radio kan, orang call. Lepas tu kalau nak buat podcast cerita hantu ke, kau boleh call directly kat aku. Aku boleh rekod suara kau directly, dan suara dia jadi sedap, jadi clear. Nice. Nice kan? Kau buat apa tu? Aku tengah tengok Ustaz Adik tu, tengah live. Oh, tengah live? Wait, apa cerita? Aku tak tengok. Tengah menjawab segala tomahan-tomahan tu lah. Oh, dekat, dia buat live kat mana lah? Dekat Instagram dia. Instagram. Alright, Chun. Tak apa, go ahead. Thank you. Alright. Bye, Assalamualaikum. Salam. Jadi guys, dengar tak? Betapa hebatnya, betapa clearnya perbualan telefon tu aku dapat rekod dan sebagainya. Memang, so this is one of the best thing yang setiap YouTuber kalau nak buat podcast tu dia kena ada. Dan juga kalau korang seorang cikgu ke, kalau korang nak buat apa-apa online, nak mengajar ke apa benda ke, untuk membuatkan korang punya pengajaran tak bosan, korang kena ada benda ni supaya first of all quality audio yang sedap, satu. Sebab dia condenser mic bro. Dan kemudian audio quality yang dihasilkan oleh Mauno ni juga, monocaster ni memang sangat-sangat clean dan juga memang sangat good quality. Dan the monocaster ni ada built-in battery. Korang boleh live kat mana-mana je korang, sebab benda ni ada battery. Tak perlu pun cocok ke komputer dan sebagainya. Memang directly korang boleh cocok masuk dekat korang punya phone. Korang boleh live dekat phone korang menggunakan audio quality yang sedap macam ni dengan kabel yang dia bagi. Korang tak perlu pening-pening lagi untuk macam mana nak dapat quality audio yang sedap, macam mana nak buat tu, macam mana nak buat ini. Apa segala audio solution yang korang perlukan, semua ada di dalam monocaster ni. Apa yang korang kena buat adalah actually just pergi je beli monocaster light ni, bundle set ni, sebab semua ada microphone, monocaster, kabel segalanya untuk korang start. It's all in one. Korang tak payah buat apa-apa lagi dah. Aku harap video ni dapat membantu korang membuat keputusan dalam korang nak kena buat apa, nak beli apa dan setiap apa semua. Harap dengan video ni korang boleh consider lah the next purchase korang. Korang boleh cari something yang berbaloi, something yang berkualiti macam monocaster ni. So guys, till again, see you guys on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy, stay positive, be a healthy Muslim as always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye-bye.